Gue barusan nelepon ya. Biasa kalau siang kan suka telepon ya. Pas makan siang. Udah nyampe rumah kok bunyinya ada di dalam rumah. Gak taunya dua-duanya telepon ketinggalan. Si Bulbul. Sekarang saya mau review jajanan khas Bandung dari toko Jais Pasar Induk ya, Batagor Kuah Karla. Kriuk gurih enaknya bikin lagi. Yeah. Coba ya, biasa saya kan yang tulang rangu ya. Sekarang saya coba Karla Batagor Kuah. Mumin cuy ya. Isinya ini isinya cuma ini aja. Ini ada lempernya dari temen, dan ini bumbunya ya saudara-saudara. Batagor kuah, ini aja bumbunya. Batagor kuah karla gitu ya. Jadi seperti biasa ya, masak air sampai mendidih, terus masukin batagor keringnya, terus tambahin bumbunya, udah gitu aja ya. Ini harganya sama 5 euroan ya. Ini caranya cuma simple, hampir mirip sama tulang rangu ya. Tapi yang ini saya belum nyoba, sekarang mau coba ya. 5 euro. Ini udah saya masukin ya. Batagor kering karla. Cuman isinya itu kayak cuman tahu kering gitu ya. Kalau yang tulang rangu kan ada baksonya ya. Ya ini namanya batagor ya, jadi nggak ada baksonya ya. Gitu, tapi nanti kita rasakan ya. Kalau yang tulang rangu saya suka ya. Kalau yang ini nanti kita coba. Oke, kita masukkan bumbunya. Ini bumbunya. Aduh susah ya. Ya, bumbunya saya coba sedikit dulu ya, jadi nggak saya masukin semua ya. Ini udah mendidih. Ya, ternyata ada baksonya saudara-saudara ya. Saya pikir nggak ada bakso, ternyata ada ya. Bihin. Ternyata ada bakso. Inilah dia penampakan dari batagor kuah karla. Nih, kayaknya saya terlalu lama ya, jadi hancur. Gitu. Tadi udah saya cicip sedikit nih kuahnya yang enak, saudara-saudara. Kalau isiannya nih kurang kayaknya, karena hancur ya. Kalau isian saya pilih merek tulang rangu ya. Tapi kalau kuahnya ini boleh juga. Kuah yang dari merek Karla ya. Ini saya nggak semuanya. Tadi saya cicip kuahnya mantep. Gitu ya. Karena kayak kuah bawang putih. Gitu. Nanti saya tambahin bawang goreng dan daun bawang ya. Udah saya tambahin daun bawang sama bawang goreng juga dari toko Jais ya. Dari pasar induk, produk pasar induk. Tuh langganan. Sekarang saya udah cobain. Kalau yang merek Karla, batagornya kuahnya mantep, tapi isiannya menurut saya kurang mantep karena cepet hancur. Okido, selamat makan. Ternyata nggak ada bakso, saudara-saudara. Ini yang saya pikir bakso, bukan bakso ya.
Ini bukan bakso, saudara-saudara. Kuahnya enak, cuma isiannya kurang. Kalau isiannya saya lebih milih tulang rangu ya, baper ya. Oke, itu aja reviewnya ya. Jadi nggak ada baksonya ya, yang batagor kuah Carla. Okido. Rasa 1000 lapis. Jadi isinya ini dan dikasih pisau ya. Ini dikeluarin dari kulkas ya, jadinya agak keras ya. Mari kita ngopi. Enak. Enak ya? Enak, saudara-saudara. Seribu lapis ini ya, 1000 lapis ya. Wala, hari ini kita mau dine hari Paskah ya, di deket rumah. Jadi ini menunya, kita ada di Pakermak di Westdorp. Dan ini minuman aperitif yang cari alkohol free ya. Alkohol free. Ini alkohol bebas alkohol ya. Jadi si Ombul mau minum mojito. And saya juga deh. Saya mau mojito juga ya, tapi yang verse moon. Ya, oh mojito toh? Mojito? Kita jalan kaki, saudara-saudara. We feel minute. We have to wander. Kan nasi. Ya, the alcohol free mojito. Dame ok mojito. Ok mojito. Yeah, the alcohol? Classic of the alcohol. Alcohol free. Oh, yeah. Yeah, ja, schau, aber mein. Ini besar ya saudara-saudara, besar sekali ya. Andrade ya, kalau mau ke Suspension bisa makan di Bakermat Westdorp ya. Ini menunya
Wichi van Herak, ini ikan salmon ya, terus dorado, terus ada parken, parken itu babi ya, dari daging babi, tapi saya kayaknya mau ikan dorado aja ya. Menunya harga 42,50 € per orang ja. Al gereserveerd ja, reserve vanaf 18:30. 6 van Willy, antal 2 persoon. Oke. Ini ditemani pohon-pohonan ya saudara-saudara. Ini banyak pegawai yang masih pelajar ya. Jadi kayak student job ya. Itu lihat tuh ya, masih muda-muda. What happened, Mei? Itu van het house. Ini kroket balletjes. Oh, kroket van het house dari jasa van Willy. Bali nohnit ya, sama mojitonya saudara-saudara ya. Ini kalau di sini ya, kalau kita makan itu pasti ada snack-snack dari tambahan gitu, ekstra lah ya, dari restorannya ya. Gitu ya sudah. Yes, hoeveel? Op pas. Op ons vakantie ya. Nih, Paskah ya. Eh? Pas. Untuk hari Paskah ya. Vakantie is pas. Eh, daunnya jatuh. Ih. Inilah ya mojito sonder alkohol, tanpa alkohol ya. Karena dia lagi puasa tanpa alkohol, saudara-saudara ya. Selama hoeveel man. Ya. Yeah. Hufil? Ih, sonder alkohol? Dia udah 2 bulan ini minum tanpa alkohol. Ini minum kebanyakan gaya, jadinya jatuhan semua saudara-saudara. Nih ya, sonder alkohol ya. Jadi ini tanpa alkohol, coba ini ya. Enak. Enak. Enak saudara-saudara. Ternyata enak tuh, tanpa alkohol juga enak ya saudara-saudara. Tadi saya kan lewat jembatan ya, jadi lewat jembatan lalu setangga saya mau kok saudara-saudara. Tetangga saya mau kok ya. Dan ini leker-leker. Ini kayak bakso goreng, vegetari, kayak kroket, ilek, vegetroh. Ya, daarom moet je die saus die mayonaise erbij. Kayak ini, kayak tahu goreng. Ya, ya. Ini dia makanan pembukanya dia, dan kalau saya nggak ngambil menu saudara-saudara karena terlalu banyak ya, jadi saya ngambil makanan pembukanya lainnya, saya ambil chicken wing. Kuise betaken is ini ya. Kuise, ini namanya kuise, tapi ada di atasnya di ini ikan salmonnya. Ini sugestinya banyak juga ya, lihat nih ada winter cocktail, espresso martini, ada espresso campur vodka, man. Bubuk erong. Lekker te warmen belis red velvet. Nah ini boleh nih yang ini ya. Ini boleh nih ya. Belis red velvet. Winter latte. Oke. Anda lain kali coba. Ya, ini menu utama ikan juga ya. Ikan filet slip tong. And ya? Yeah? Filet dorado. Filet dorado. Oh ya. Yeah. Momen ya. It's not luck, selamat Paskah. Ini kopinya maksud dapat ini. Ini telurnya kayak telur puyuh beneran ya saudara-saudara. Ini dessertnya saya cuma minum kopi sama
creme brulee. Masih nunggu creme brulee. Yeah. Si Arto. Syukur. Oh, ini betul latin sih. Latin sih. Warung so hard man. Keras banget tau enggak? Inilah creme brulee Sabalion. Kukir mana ya Hindi? Di Kuitnit itu dia dessert dari menu ya saudara-saudara. Kalau saya kan nggak di luar menu ya. Ini creme brulee ya, dessertnya orang France, dessertnya orang Paris. Ini creme brulee-nya enak saudara-saudara ya. Creme brulee-nya enak. Oh enak kok. Lihat probe.